Dipindah apa, Mas? Pindah. Panen. Oh, ini udah panen. Ini apa pembibitannya? Ini kandang lalatnya. Jadi nanti dari sini itu kan nanti itu Aedes namanya, Mas. Masuk sih sebenarnya bisa. Jadi lalat yang dikerubut. Nanti habis itu nanti telur itu kita panen telurnya di situ, okay. Baru kita tetaskan. Nanti di dalam itu ruang penetasan. Oh, ini namanya ruang apa? Ini kandang lalat. Kandang lalat juga aja ya. Kandang lalat. Untuk cari telurnya ya. Kandang lalat. Dalamnya itu pupa. Oke. Okay. Indukannya. Indukannya. Jadi, larva yang sudah tua dia jadi pupa, kemudian nanti setelah menetas jadi lalat, nanti lalat akan keluar karena lalat itu suka cahaya, tapi kalau pupa itu nggak suka cahaya, makanya harus gelap. Jadi pupa itu kepompongnya? Kepompongnya, okay. Kalau istilahnya kepompongnya, nanti kalau udah mereka jadi lalat seperti ini, lalat ini, lalat desain ini, mereka akan hidup cuma 5 hari maksimal. Jadi 2 hari pertama mereka akan biasa ngeliatin lingkungan sekitar, kemudian hari ketiga itu mereka kawin. Hari ketiga itu atau hari keempat itu kawin, si pejantan ini langsung mati, Mas. Oke. Kalau pejantan itu langsung mati, kalau betinanya itu dia tunggu sehari, kemudian dia akan nelor, setelah nelor dia mati. Jadi kenapa lalat ini kita katakan steril, karena dia tidak ada kontak lagi, dia udah nggak makan, nggak ada makanan di sini sama sekali, cuma disemprot air doang karena dia butuh minum. Oke, di sana berapa lama? Berapa hari di sana? Pupanya berapa lama? Kalau pupa di sini biasanya karena setelah panen itu kita diamkan sampai 10 hari kemudian baru bisa jadi lalat. Oke. Prosesnya. Tunggu. Ini berapa kilo nih segini? Ini 1 kilo, Mas. Jadi pegang, Mas. Ini harga berapa, Mas? Kalau dari sini, Mas? Harga yang ini kita jual kalau di pasaran di harga 60.000, Mas. 60.000 ya? Iya, 60.000. Itu bapakan ikan tadi? Bapakan ikan hias. Biasanya kita ini koi, pasarnya kita koi, arwana, ikan-ikan hias. Pasar. Koki mau nggak? Koki harus yang bentuknya crumble, yang dilembutin dulu. Oh, dilembutin dulu. Iya. Sementara memang pasar kami permintaan terbesar itu sampai hari ini di sini. Karena kebetulan saya kan market bagian CMO-nya, jadi saya tahu ini kita per bulan ke Juni itu kita sampai 3 ton, Mas. 3 ton ya? 3 ton. Juli itu drop karena PPKM Jakarta gak bisa kirim ya. Dan yang lain pada tutup, akhirnya cuma ngambil sedikit. Nah, setiap hari kita akan kumpulin kayak gini. Ini indukannya ya? Iya, ini indukannya. Ini indukan calon lalatnya. Oke. Kita taruh di sini sampai dia diam, nggak gerak, baru masuk ke dalam. Gitu. Oh, jadi pupa tadi ya, kepompong. Jadi kepompong. Ya, berapa hari di sini, Mas? Di sini sampai 7 hari, Mas. Mingguan ya? Mingguan. Keren, keren, keren. Jadi kerjasama ini alhamdulillah berawal dari diskusi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penyelesaian masalah sampah organik yang di Kabupaten Banyumas dengan rata-rata volumenya itu 50% ya dari timbulan sampah yang ada. Artinya sesuai dengan programnya Kabupaten Banyumas itu Dinas Lingkungan Hidup akan membuat hanggar-hanggar sampah TPST 3R. Artinya pilot project pertama kami membuat sistem integrasi, terintegrasi dengan TPST di Sokerja Kulon untuk menyelesaikan separuh dari sampah yang timbulan sampah yang ada di situ adalah sampah organiknya.
Artinya seperti tadi yang kami sampaikan bahwasanya target dari dinas itu adalah sekitar 20 ton sampah minimal untuk satu hanggar per hari. Nah, separuhnya kami selesaikan untuk organiknya dengan proses budidaya makut BSF ini. Dan yang akhirnya selain itu juga ada dua produk, ada pupuk organik yang setelah diurai dari oleh makut, pupuk organik yang dari sampah organik terurai oleh makut, dan makut BSF-nya sendiri sebagai sumber protein. Dan kami ini sudah menduplikasi ini ke hanggar selanjutnya, artinya di Sokaraja Kulon dengan posisi sekitar 4 dam truk sehari, dan di hanggar Karang Cegak itu sekitar 8-9 dam truk per hari. Itu separuhnya untuk organiknya kami olah di situ, kami kelola. Karang Cegak mulai kapan, Mas? Karang Cegak kita sudah start. Jadi setahun, dua tahun udah? Hampir selisih 1 bulan setelah sini. Jadi sini kita mulai Juni akhir. Sana Mei. Di sana setelah itu sini Juni akhir. Sana Juli berarti. Juli akhir Agustus gitu kan. Okay. Nah ini kita sedang penambahan fasiliti lagi di sana. Kemarin kita baru trial hanya sekitar 20-an tempat budidaya. Sekarang kita perbanyak sampai 120. Sekarang lagi proses pembenahan dalam arti di sana cleaning tempat-tempat yang akan kita jadikan budidaya, dan dalam minggu ini kami bangun full untuk pengelolaan budidaya larvanya, karena sana posisi sampah organik yang timbul sangat banyak sekali. Karena menghandle pasar juga, pasar wage ya di sana. Itu sudah minggu ini kita mulai berjalan full ya, full capacity di Karang Cegak. Terus keluarannya dari Mas apa aja? Tepung apa? Tepung makut atau apa bentuknya, Mas? Kalau dari kami. Kami end produknya pertama memang makut yang fresh hidup itu. Kami itu biasa kerjasama dengan Pokdakan ya, kelompok budidaya ikan. Itu digunakan untuk pakan ikan kayak bawal dan lele kebanyakan. Karena sekarang kita tahu semua harga pelet itu mengerikan. Semakin tinggi, sampai rata-rata berapa? Kenapa? Peningannya misalnya? Harga pelet sekarang sudah hampir sekitar 13-14 ribu per kilonya. Nah, kalau BSF itu biasanya kami lepas antara 5.000 sampai 6.000 rupiah. Itu yang makut segar itu? Iya, masih segar, fresh. Okay. Jadi artinya itu separuh harga dari pelet. Ya, yang artinya itu sangat membantu petani pembudidaya ikan itu, dengan harga yang cukup murah di situ bisa membantu pembudidaya. Satu itu. Terus yang kedua untuk kaskotnya, untuk pupuk organiknya, ini kami memang belum banyak mengkomersilkan, tapi kebanyakan kami kerjasama dengan Poktan, Gapoktan untuk demplot istilahnya ya, percobaan itu, dan sudah ada beberapa lokasi yang kami berhasil untuk praktek penggunaan pupuk organik tersebut, dan alhamdulillah hasilnya hampir mendekati pupuk-pupuk yang komersial. Artinya produk ini memang cukup bagus di kaskotnya, dan bisa nantinya itu akan bisa membuat pertanian kita lebih sehat ya, karena resource pupuknya adalah organik itu. Kalau per bulan jenengan bisa produksi berapa maggot yang di PT jenengan ya? Dijual kemana aja itu, Mas? Per bulan kami itu produksi totali sekitar sekarang kita hitung satu hari itu, sekarang posisi sekarang sekitar 6-7 kintal per hari ya? Per hari 6-7 kintal, ditambah dengan Karang Cegak nanti start sekitar 2-3 kintal, ditambah scale up di sini hampir 1 ton per hari. 1 ton per hari? Iya, 1 ton per hari. Itu dijual kemana? Daerah mana? 1 ton per hari itu ada beberapa komposisi. Ada yang fresh itu sekitar, kita bisa melepas sekitar 2-3 kintalan ya, 3 kintalan per hari. Rata-rata itu kebanyakan untuk ayam petelur. Daerah Banyumas saja? Daerah Banyumas saja, Banyumas dan sekitarnya. Termasuk yang paling jauh kita pernah ke Purwakarta. Kita ke Purwakarta juga supply, ke daerah Jogja, Cirebon kita supply juga. Kalau memang overproduct di sini kita supply ke sana. Gitu. Nah, jadi tapi mayoritas sudah terserap di sini. Termasuk yang kering. Selain itu kami keringkan juga. Kami keringkan juga jadi maggot kering, itu larva, pop larva istilahnya. Pop larva itu yang tadinya memang kita kerjasama dengan rekanan lain untuk ekspor, tapi sekarang kita sudah fokus ke lokal. Pasar lokal dalam arti Indonesia ya, Indonesia itu. Paling banyak kita terserap di Jabodetabek dan wilayah Indonesia Timur. Malah justru di NTT, di Bali itu banyak. Untuk fokusnya ke ikan hias seperti koi, ikan predator ya, cana itu cukup rame. Itu sisanya dalam arti jadi satu harinya kita produksi sekitar
jadi sekitar 2 kintal kering karena jadi 700 itu sisanya jadi 2 kintal kering ya. Iya, kalau dikeringkan susut sepertiganya. Itu. Berapa per kilonya itu Mas yang kering Mas? Harganya? Ya, yang kering rata-rata berapa? Kering itu kami jual dengan harga antara 45 sampai 50.000 per kilo. Gitu. Kalau yang fresh seperti tadi 5.000 6.000. Oke. Itu yang keringnya seperti itu. Dan sekarang kita sedang proses untuk pembuatan pelet ya. Pelet dari maggot. Sudah jadi, sudah bikin. Sedang lagi, proses coba. Risetnya sudah kita bikin, tapi kita seperti apa efeknya hasil laboratorium sudah ada, efek ke ikan dan ayamnya sedang kita riset karena itu butuh waktu, nggak bisa 1-2 minggu itu kita butuh waktu sampai sekitar 2-3 bulan berapa, gimana Pak? Sampah Banyumas itu kalau melihat potensi atau tumbuhan sampah dengan jumlah penduduk 1,7 lebih dikalikan 0,3 berarti akan ketemu dan sekitar 1000 ton per hari sementara yang kita tangani itu ada di kisaran 150 dump truck per hari dikalikan 4 ton berarti sekitar 600 ton ya. Masih ada kategori yang tadi kami sebutkan sebagai sampah yang belum terkelola. Baik itu belum terkelola itu kalau wilayah pedesaan kan karena faktor punya lahan yang luas ataupun sewu kalau wilayah perkotaan barangkali belum menjadi pelanggan ASN itu kategorinya yang sampah belum terkelola. Tapi ya sejauh ini dengan antara lain Jaksraja kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah itu targetnya adalah 30% pengurangan dan 70% penanganan. Yang selama ini berjalan ya sudah on track lah sebenarnya, tapi penanganannya justru bagi kami sudah cukup banyak dari sampah yang masuk atau yang terkelola di pengurangannya juga sudah berjalan ya. Metode pengurangan dan penanganannya antara lain seperti sekarang kita untuk yang budidaya maggot, untuk kompos, untuk RDF, untuk apa istilahnya campuran AMP, aspal, itu saja. Kalau TPST kita berapa Pak sekarang Pak Tenggara kita? TPST-nya, kalau TPST yang di Kabupaten Banyumas di 12. Ada 12 Pak ya? Iya, kalau PDU-nya juga 12. Jadi 24? Jadi totalnya 24? Iya, itu belum termasuk yang fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh desa atau yang mandiri. Di bawah Pemkab ada 24 ya Pak ya? 24, plus yang tahun ini ada tambahan 3. TPST-nya tambah 1 yang di wilayah Laretan, terus yang PDU-nya di Sokara Negara, terus yang rumah kompos di Gendeng tahun ini. Di Arawan itu bisa menarik yang mengurangi residu Pak ya intinya Pak ya? Intinya itu karena bagaimanapun juga itu sudah menjadi tugas kita untuk penanganan sampah. Jadi 2022 awal sana bisa jalan tapi sedikit yang masuk ya Pak ya yang di ya, yang baru ya PLE ya. Meskipun mohon maaf tadi kita sampaikan yang sampah belum terkelola itu masih besar. Masih besar. Aliasnya mohon maaf belum tentu tambah fasilitas itu volume sampah yang residu sampahnya berkurang. Karena apa, mohon maaf kalau ada fasilitas baru mesti mereka cari pelanggan baru kan. Ya, yang tadinya tidak terkelola menjadi terkelola kan. Iya. Endingnya kan mohon maaf terkait dengan residu lagi sampah naik lagi. Ya, cuma kita tetap berupaya meskipun ada tambahan pelanggan karena sampah yang tadinya belum terkelola menjadi terkelola, tetapi residunya juga ditekan seminimal mungkin. Rencana maggot ini akan dikembangkan ke banyak TPST atau gimana Pak? Kalau arah kita seperti itu dan sudah jalan sebenarnya, hanya skalanya pada terbatas, rata-rata itu masih di kisaran sekitar 100 kg per hari. Kita ingin jadi kalau nanti kita tangkap peluang usaha atau bisnisnya untuk pengembangan pemanfaatan maggotnya ya. Kalau potensi pemanfaatan maggotnya besar, maka kita sudah bisa lebih cepat atau lebih kencang dibandingkan wilayah atau kabupaten lain. Ya. Okay. Kalau kami sebenarnya intinya yang sampah organik bisa terserap melalui maggot itu sudah. Alhamdulillah. Oke. Siap. Matur nuwun ya, Pak Bapak ya. Iya, sama-sama.